Nah, jadi ini orang energi orang ketiga ya. Orang ketiga ini berusaha bertahan ya. Dia bersikap berhati-hati ya, bersikap bijaksana ya. Dia terjebak dalam keadaan tidak bisa memilih ya. Jadi jika dia maju untuk berpisah, dia hancur. Dan jika dia mundur, dia pun tahu hancur ya. Karena dia sangat bergantung finansial kepada orang yang Anda pikirkan ini. Jadi dia bertahan dalam keadaan hubungan yang sangat toksik ya. Dan ternyata orang ketiga ini juga punya orang keempat ya. Jadi bisa jadi ini mantannya ya. Dia kembali kepada mantannya diam-diam ya, untuk mendapatkan emosi yang stabil ya, kestabilan emosional ya. Bisa jadi dia bisa mendapatkan kenyamanan di pada orang keempat ini ya, yang tidak didapatkan dari orang yang Anda pikirkan ini. Jadi dia sangat playful ya, sangat hebat, cerdik ya, memanfaatkan segala kesempatan untuk mendapatkan image yang sangat bagus ya. Bisa jadi di lingkungan dia ya, di circle ataupun di keluarga besar dia, di masyarakat juga ya. Jadi dia berpura-pura baik-baik saja untuk mendapatkan banyak pujian ya. Page of coin. Nah, benar, dia orang ketiga ini bertahan untuk stability atau finansial tadi ya. Karena dia memang memanifestasikan masa depan yang bagus ya. Dia mengutamakan image yang bagus dalam circle dia tadi ya, masyarakat juga ya. Dia ingin semuanya terlihat sempurna dan mendapatkan pujian ya. Terutama dalam bentuk materi ya, dia sangat berhati-hati terhadap image dia ya. Page of Cup. Nah, jadi dia ini selalu berusaha memperbaiki hubungannya dengan orang yang Anda pikirkan ini ya. Tapi juga dia bermain di belakang ya. Jadi dia punya simpanan ya. Tapi juga tidak mau meninggalkan orang yang Anda pikirkan ini ya. Dia bermain sangat sempurna ini ya. Karena dia mengutamakan image dia ya. Dia yang ingin selalu terlihat sempurna ya. Ingin selalu mendapatkan pujian di circle dia ya. Karena memang awalnya mereka itu adalah pasangan yang sempurna ya. Pasangan yang satu profesi ya, memiliki vision yang sama. Ternyata di pertengahan jalan mereka tidak sejalan ya. Ini bisa jadi mereka terlibat hubungan karmic relationship ya. Hubungan toksik ya, yang saling menyakiti tapi tidak bisa berpisah ya. Jadi orang yang Anda pikirkan ini ya, diam-diam menyukai Anda ya. Tapi orang yang bersama dia, orang ketiga, juga memiliki kekasih yang lain. Ya. Jadi mereka berdua berusaha bertahan ya.